Hai guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat seberapa indahnya wisata alam Gosari. Desa Gosari, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Seperti apa indahnya? Yuk guys, kita kepoin aja. Oh iya, lama perjalanan dari pusat kota Gresik sampai Wagos kira-kira 1 jam. Dan nyampe di Wagos teman-teman. Dulu ya. Di lokasi Wagos dan protokol kesehatan jalan dan tersedia cucian tangan, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Yes. Banyak spot-spot di sini kayak seperti di Kota Batu, guys. Tapi cuacanya ya saja yang berbeda. Dan juga spot-spot di sini Instagramable, teman-teman. Jadi cocok belum untuk yang doyan cepat-cepat. Dalam Wagos ini ada Bambu Cafe and Resto yang menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman yang cukup terjangkau ya guys. Bangunan ini unik guys, semuanya dari bambu, mulai tangga, atap, semuanya dari bambu guys. Nanti kita lihat ya guys menunya.
guys, menu yang saya janjikan tadi cukup murah kan. Saya pesan ini guys, saya pesan sendiri mie nasi goreng. Ada mie goreng, nasi bakar, ayam suwir, dan kentang goreng. Saya pesan sup buah guys, tapi masih dibuatkan. Kalau ini tempat ini guys, fitness outdoor, nanti bisa dicoba guys. Yang suka fitness bisa dicoba. Ini kelihatannya tempat baru guys, masih diresmikan baru kemarin. Ada spot kolam ikan juga guys, dan kolam renang anak-anak juga, kolam anak-anak juga tersedia. Itu kelihatan dari sini guys, berenang. Yang ngajak anak kecil bisa. Oh ya guys, nanti jangan lupa sebelum masuk tukarkan tiket Anda. Kecil atau souvenir. Oke guys, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis.